Satu, dua, tiga. Pokoknya saya merasanya sih perjalanan ini sangat menyenangkan. Saya sendiri tuh belum pernah ke Jatim Park 3. Itu kan masih baru juga ya kan, baru 2017. Dan ternyata memang tidak mengecewakan gitu. Terus dari awal kita datang disambut sama Travel 88 sampai sekarang kita makan siang yang telat ini sangat telat gitu. Kita juga masih fun-fun aja, makanannya enak-enak kok yang di referalin ke kita. Travel 88, piknik itu penting.